Hujan deras dengan intensitas tinggi di sekitar Jatinangor, Cilenyi dan Rancaekek, Jawa Barat membuat arus lalu lintas akhirnya terputus akibat ketinggian air hingga mencapai 50 cm dan bercampur dengan lumpur. Diduga lumpur tersebut berasal dari proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu. Menurut keterangan, adanya gangguan saluran air di sekitar lokasi dikarenakan ada yang rusak dan tersumbat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bail melaporkan.